There's massive expectations of him. And he's showboating within 30 seconds. He's got so much talent, he probably has to work harder because there's so many. You're going to watch him. Three skills of Whittaker, in and out, the razzle-dazzle. Well, I think at the end, and it was a big shot to get his signature for Ben Shalom. And he's first on his... Benjamin Whittaker berhasil mencetak kemenangan meyakinkan ketika kembali naik ring. Petinju kelas berat ringan itu hanya membutuhkan 4 ronde untuk menghentikan perlawanan dari seorang Stephen Leonetidis di Bournemouth, Inggris pada Minggu 10 Desember 2023. So it's a good start from Ben, you know, it's a usual start from... This is what you get from Ben Whittaker, looking for that long right hand, to the right hand side. Time. Oh, shot! Special, special talent is going to bring new audiences to this sport. Pasca kemenangan tersebut, Whittaker mendapatkan banyak tantangan. Dia pun menyatakan siap untuk mempermalukan lebih banyak petinju lagi yang akan berhadapan dengan dirinya di pertarungan yang akan datang. Pria berusia 26 tahun ini yang berkebangsaan Inggris menyebutkan jika perhatian dari para rivalnya ini bakal semakin memotivasinya. Tentunya akan ada banyak mata dan banyak orang yang menantang saya, kata Whittaker. Itulah yang saya sukai, kompetisi dan persaingan yang sehat, lanjut peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Whittaker sendiri sempat menepi cukup panjang lantaran cedera yang dialaminya. Hal itu pun membuat petinju yang berjuluk The Sergeant ini baru sedikit beraksi di atas ring selama karir tinjunya di kelas profesional. Kendati demikian, dia berharap bisa mendorong menuju perebutan gelar di tahun 2024 ini. Dan ternyata, impiannya ini pun menjadi nyata, di mana ia berhasil menorehkan kemenangan di 2 laga tinjunya dalam pertarungannya yang terakhir. Dalam duelnya kali ini, Ben Whittaker berhadapan dengan petinju asal Prancis yakni Khalid Graidia dalam pertarungannya yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2024 lalu. He's just been backed up to the ropes a touch there, caught with the combination, Graidia. Beat by someone that's just far too good for you, you can't even land, you can't catch them. It's very demoralising. Very demoralising. Well, Whittaker held off for that. He stood up tall and he's just really with the palm, and the trainer there is pretty furious about that. He's been Whittaker's antics are maybe just right. Dengan aksi flamboyannya ini, Whittaker pun berhasil mengalahkan Graidia di ronde kelima dan mengakhiri pertandingan tersebut dengan kemenangan technical knockout atau TKO setelah menjatuhkan Graidia ini dengan pukulan kerasnya itu. Seconds of round number 5.
Usai kemenangan itu, sebulan kemudian Bin Whittaker kembali naik ring. Namun kali ini ia mesti berhadapan dengan lawan tinju senegaranya, yakni Leon Willing. Ya, sejak ronde pertama ini dimulai, kedua petinju ini pun saling serang. Jual beli pukulan pun tak terhindarkan dalam laga tersebut. Willing yang lebih muda 3 tahun dibanding Whittaker ini nampak sedikit agresif. Namun itu tak berlangsung lama. Whittaker dengan gaya konyolnya ini seakan tak terbebani menghadapi Willing. Bahkan dalam laga itu, Whittaker nampak mendominasi jalannya pertandingan. Willing yang sering terpojok dengan serangan dari Whittaker ini di tepi ring dan membuat ia tertunduk. Pukulan Whittaker ini lebih banyak mengenainya. Willing seakan-akan menjadi mainan bagi Whittaker kala itu. Di ronde ketujuh, Willing berusaha sedikit melakukan perlawanan. Namun apa yang terjadi? Dia justru terjatuh di atas ring terpleset saat memukul dan hal ini membuat Whittaker pun tersenyum melihatnya. Bin Whittaker terus meladeni Willing hingga penghujung ronde ke-8. Namun Willing tetap tak bisa mengatasi serangan itu. Whittaker sendiri justru melakukan banyak aksi konyol dan ejekan terhadap Willing. Bahkan sesekali ia sering menyodorkan kepalanya kepada Willing. Ejekan dari Whittaker ini tak bisa dibalasnya. Dan akhirnya Whittaker pun menang angka dalam laga tersebut yang berlangsung pada tanggal 31 Maret 2024 lalu. Dan kemenangan ini merupakan kemenangan yang ketujuh bagi seorang Bin Whittaker, petinju asal Inggris yang melakoni dunia tinju profesional sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 ini. Dan informasi mendatang guys, Bin Whittaker ini akan kembali bertarung di atas ring tinju dalam pertarungannya yang ke-8 melawan Everett Ezra Erenyeka, seorang petinju asal Nigeria yang dijadwalkan pada tanggal 15 Juni 2024 mendatang. Itulah informasi dunia tinju yang terkini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.